Mantap, guys. Wow, istimewa ini di atas batu, guys. Oke, guys, kembali lagi di channel Anton Pria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe. Dukung terus ya, guys, supaya terlalu semangat bikin konten-konten yang menarik. Oke, guys, jika bermanfaat, share di somat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, jumpa kembali di channel kami Anton Pria. Kali ini kita mau berburu bahan bonsai, guys. Ya, ini masih bersama rekan kami. Ini kebetulan di ladang kami sendiri di hutan. Ini masih bersama rekan-rekan, Cak Mat juga ada itu yang di atas. Itu Mr. Sohir dan itu Mr. Bima. Oke, kita bersama-sama ini mau mengambil bahan bonsai, guys, root khususnya. Gak usah lama-lama, kita langsung melihat proses pendongkelan, guys. Ini dibersihkan dulu, guys. Sarangnya ini sangat banyak dan tentunya banyak durinya, ini banyak sisir di sekitar. Oke, yang sudah support channel Anton Pria, terima kasih. Yang belum bergabung bisa segera bergabung, guys. Dikarenakan subscribe itu gratis supaya kami lebih berkembang dan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dari pantas, Sir. Hah? Loh, bro. Sing, sing, bro, lombor, lombor. Ngisarmu, lo marah. Lih. Ini membuat jalan dulu, guys. Serut itu di depan, di atas batu, guys. Itu posisi di atas batu, serutnya sangat indah sekali. Ntar kita menuju ke lokasi, guys. Mantap, guys. Wow, istimewa ini di atas batu, guys. Batunya seperti pawonan. Pawonan batan, guys. Ekstrim di dalam batu, sangat ekstrim, guys. Ini Cak Mat teruhui. Salamnya teruhui, Cak Mat. Mr. Sohir, Sohir Awowo. Dan ini proses, guys. Cakep sekali, guys. Batangnya ini memplek, guys. Besar, guys. Jenis serut, jangan pakai serut. Sini, sini. Mantap, guys. Ini kalau ini bagus. Udah langsung di Ini agak susah ini, guys. Pengambilannya ini agak susah, guys. Soalnya mutlak ini di tengah-tengah batu gerowong. Dan akarnya itu sampai ke bawah itu. Mungkin ini mengambil keputusan cukup dipotong aja, guys. Dijabel ora iso. Dan waduh, di sini mendung, guys. Ini sudah turun hujan.
listriknya gratis. Gajah-gajah, langsung. Langsung. Oke guys, ini lanjut penggrajian. Ini kalau dipaksa ke dalam ini nggak bisa, soalnya ini batu besar. Ini batunya ini besar-besar semua. Dan ini tentunya masih di ladang kami, ladangnya kakek ini. Proses digrati saja guys, lumayan besar ini, meskipun tidak jumbo tapi menghasilkan ini guys. Hari ini jenis serut yang banyak dicintai para pembonsai guys. Oke, sekali lagi yang sudah support channel kami terima kasih, yang belum bergabung bisa segera gabung, pastikan klik tombol merah subscribe dan jangan lupa buka notifikasinya, loncengnya diklik juga guys, supaya kami lebih semangat bikin konten-konten menarik seputaran pendungkilan tanaman yang bisa kita jadikan bahan bonsai guys. Tetap semangat berkarya, berinovasi. Cepet Pak, wong, ora. Cepet wong sih, wong sih. Mantap. Nah, wih. Wow. Wow. Hui. Uhui, guys. Sangat uhui. Ini camat. Uhui camat. Go ngancok camat. Ini menantang sinar matahari. Ada sinar matahari tapi kok panasnya ndak karu-karuan. Mantap guys. Tasmu yo rasa digorap. Kita ikuti camat guys sambil merapikan, tapi mungkin tidak dibawa ini guys guntingnya ini guys, pasti lupa lo, pasti lupa guys. Mantap guys, istimewa guys. Ini jenis serut guys. Nah, kita masih mendapatkan ini, rimbun sekali dan batangnya itu lumayan besar lah, hampir satu besarnya tangannya tak mati itu, tapi masih besar tangannya tak mati. Mantap ya, ini sudah bertekstur bagus, mengkruwel. Ini kalau sudah hidup ditanam di pot ini tambah mantul ini guys. Oke, cukup sekian review bakalan bonsai jenis serut dari kami. Kami pamit dulu, ini masih bersama rekan kami Cak Matuhui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.